Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang dipanggil sebagai Qasrul Qarun, yang bermaksud Istana Qarun. Tetapi ini sebenarnya adalah merupakan kuil Ptolemaic yang dipelihara dengan baik kira-kira 65 km dari Bandar Fayum di sudut barat laut wilayah itu. Kuil ini dipanggil Kuil Ptolemaic yang dikenali sebagai Kuil Ptolemaic yang dibina pada tahun yang memerintah Mesir pada tahun 323 hingga 30 sebelum Masihi. Tetapi belum bertarikh lebih tepat kerana ketiadaan catatan. Dibina daripada batu blok kapur kuning. Ia adalah lengkap walaupun bahagian luarnya telah dibaik pulih sebahagiannya dan sebahagian daripada struktur dalaman telah diperkukuh. Kuil ini adalah pusat penyembahan dewa buaya iaitu Sobek. Oleh itu orang Yunani memanggil kawasan ini kota budaya. Pada zaman dulu penduduk kota ini menyembah buaya suci yang dijinakkan yang dipanggil Koini Petsukos. Buaya ini dihiasi dengan loket emas dan permata dan tinggal di kolam kuil yang istimewa dan diberi makan oleh imam dengan makanan yang sediakan oleh pengunjung. Apabila Petsukos mati, ia digantikan oleh buaya yang lain. Salah satu aspek yang paling menarik tentang kuil ini ialah bumbunya masih lagi ada, memberikan pengunjung peluang mengalami suasana di dalam kuil ini suatu ketika dahulu. Dan ini adalah sebahagian daripada daya tarikannya. Kerana hanya sedikit dari kuil-kuil di Mesir yang masih mempunyai bumbung dan kalau ada pun hanya sedikit sahaja diberi kebenaran untuk masuk ke dalam. Baik, apa yang kita lihat di luar ini adalah merupakan yang dipanggil sebagai Diocese, yang mana kawasan binaan kuil ini juga direkodkan sebagai Diocese Qasrul Qarun, yang pada zaman dahulu kala adalah merupakan tempat persediaan untuk karavan ke Baharia Oasis di Gurun Libya yang menguasai rantau ini. Kalau kita lihat di atas itu, itu adalah ukiran matahari bersayap. Ukiran yang ada di bahagian dalam kuil ini cuma pada atas pintu masuk tadi dan pintu-pintu dalamnya, iaitu ukiran matahari bersayap. Matahari bersayap adalah salah satu ikon dan simbol Mesir tertua yang muncul seawal zaman Old Kingdom. Ia biasanya simbol yang melambangkan royalty, divinity and power. Bukan sahaja di Mesir tetapi juga di seluruh Near East termasuk negara-negara Mesopotamia, Persia dan Anatolia. Di sini pun kita dapati juga simbol yang sama. Ini adalah ruang pengumpulan patung dewa. Di dalam ruang ini pada masa dahulu penyembah-penyembah Tuhan Sobek, iaitu Tuhan Buaya, yang merupakan salah satu daripada Asian Archaeologist Gold, mengumpul dan meletakkan semua patung-patung dewa itu di ruang ini pada setiap 21 Disember untuk dipuja dan disembah. Kuil ini menjadi tumpuan pada setiap 21 Disember iaitu tarikh yang menandakan winter solstice. Pada hari itu pancaran cahaya matahari akan masuk tepat ke dalam Qasrul Qarun. Temple ini menerangi kuil di mana patung-patung Sobek ditempatkan dan disembah. Oleh kerana kuil itu kekal dalam kegelapan sepanjang tahun dan hanya dipenuhi dengan sinar matahari pada hari istimewa itu,
Maka fenomena yang berlaku hanya sekali setahun ini menjadi tarikan kepada pelancong. Pada 21 Disember, pancaran cahaya matahari nampak keemasan sebagai salah satu usaha mempromosikan pelancongan, ekologi dan kebudayaan Fayum. Ini adalah bahagian atas kuil. Kata kalau kita lihat di sini, terdapatnya ukiran tanpa kepala sobek yang sebelah kiri dan ukiran Fir'aun. Di sebelah kanan nampaknya ukiran kepala sobek dan separuh ukiran Fir'aun telah dipotong kerana sebarang bentuk ukiran kehidupan tidak dibenarkan. Mungkin berlaku lama dahulu, iaitu bila masa Islam menaluki Mesir. Kita lihat ya, ukiran ini tak ada. Dia punya kepala dah. Ini adalah kawasan persekitaran kuil Poti Limits yang juga dikenali sebagai Istana Korun. Kalau kita lihat di situ adanya seolah-olah macam kesan runtuhan yang terdapat di sekeliling ini.